Selamat sore Om. Dengan selamat Om sore. Siapa? Mitro Mas. Om Mitro. Dari mana Om? Dari Ampel. Nama burunya siapa ini Om? Marvel. Marvel. Ini jenis murai Borneo. Iya. Oke. Tadi dapat juara berapa Om? Juara 2 Om. Iya. Dulu awalnya dapat Marvel gimana ceritanya? Itu pas main ke pasar Om. Ini dapat dari pasar nih, burung pasar ini Om. Wah, asik sekali. Dapat harga berapa dulu di pasar? Udah lumayan sih, 1-2 1.200.000. Tapi sekarang bahan Borneo di pasar juga mahal ya. Oh iya, sekarang udah mahal bahan. Terus kok apa bisa sangar ini, resepnya gimana? Ini enggak ada resep Om. Cuman sakarepe burungnya bae lah nek saya. Oh gitu. Enggak ada yang istimewa harus diginikan enggak ada. Tapi kalau masteran gitu. Oh, masteran ada. Mahal Mas masterane. Apa? Musik box. Siap. Sama kenari cuman masterane Om. Kenari. Iya. Tonjolannya apain? Cililin. 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 Masterane musik box nari. Tonjolannya cililin. Cililin. Iya. Saya juga enggak tahu. Tapi kan mungkin di musik box-nya ya. Ya mungkin. Musik box-nya cililin apa ada cilinnya apa cuma dangdut? Ada cililin ya sesekali tak selipin dangdut itu. Oke. Urai Borneo dangdut. Bisa juara 2 tapi lo. Iya. Tadi lawannya juga keren-keren lo. Baru beruntung aja Om. Iya. Udah main berapa kali hari ini tadi? Ini tadi kan terlambat, baru main sekali ini tadi. Oh, berarti yang penyisian terus ada finalnya tadi. Tadi enggak ikut. Udah terlambat ya? Udah terpas ya. Sing penyisian saya turun tadi. Wow, kehabisan tiket berarti. Perawatannya gimana Om? Perawatannya biasa sih, cuman pagi, mandi, jemur. Biasalah perawatan kayak burung-burung biasa itu. Poin utamanya menjadikan burung pasar bisa jadi juara yang dilalui burung ini. Ini tuh pertama dapat dari pasar tak bawa pulang itu di rumah hampir 1 bulanan baru tak bawa ke kandangan itu langsung masuk sih juga masuk nomor kecil. Ya kalau aku sih cuman itu di rumah musik gua nggak pernah mati. Oh gitu. Ya. Ini full master. Full kan? Ya. Tapi pas dapat itu materinya udah bagus dulu apa materinya nata lagu di rumah apa gimana? Kalau materi lagunya sudah ada sih cuma 1-2 tapi kan tak kasih tambahan di rumah. Cililinnya ini yang adanya dapat dari rumah ini. Kan udah lama ikut saya Om. Udah. Berapa lama Om ikut? Itu sekitar hampir 2 tahunan. Hampir 2 tahun ya. Dari dapat di pasar sampai sekarang. Prestasinya apa aja ini Om? Ya ini tadi. Udah cuman latas-latas itu saya enggak pernah keluar-keluar sih. Males. Kerjaan ya Om. Siap. Terus kalau pakan gitu settingan kalau mau main biasa cuman apa toh tadi ular Hongkong itu itu tak kasih berapa tadi 12 jangkrik 5 jangkrik 5 ular Hongkong 12. Mudah ini settingnya Om, bener mudah settingnya. Perlu disiapin berapa hari sebelum kandang gitu? Enggak, langsung berarti. Langsung. Kalau apa? Ada waktu pun berani. Ada waktu gas. Iya. Ada brosur gas. Iya. Iya. Yang paling ekstrim sehari main berapa kali? Main satu event 3 kali. 3 kali naik. Sehari 3 sesi. Iya, 3 sesi. Kuat. Kuat, alhamdulillah. Yang latih fisiknya di rumah. Umbar-umbar gitu enggak? Ya kadang-kadang umbar kadang. Tipikalnya apa Om? Roll tembak apa roll speed? Roll speed. Roll speed ya. Tonjolannya cililin. Tonjolannya cililin. Kayaknya gitu dulu Om. Terima kasih ini siap. Juga udah hujan. Oke. Takut kamera saya kehujanan. Iya, nanti beli lagi tuh ya. Wah, siap.